Doalah. Kita semua ni semua ada hajat. Suami-suami ada hajat, isteri-isteri ada hajat. Kadang-kadang belaga hajat. Apa baca Yasin untuk apa? Adalah eskip. Kasar ni, masalah kasar ni. Baca Yasin. Pada hajat, ya Allah. Lembutkanlah hati aku, bini aku, ya Allah. Bagi sa'in, ya Allah. Yang isteri pun baca Yasin. Untuk apa mak? Adalah hajat besar ni. Tadi. Ya Allah, janganlah bagi menikah lain orang tua tu, ya Allah. Dua-dua baca Yasin. Belaga di langit tu, boom, buat isteri. Minta lah waktu itu adalah waktu mustajab berdoa. Waktu mustajab berdoa, maka di waktu itu adalah waktu yang dikatakan sebagai dibukakan kepada kita pintu-pintu langit. Maknanya dibuka permintaan. Apa hajat kakak? Anak degil. Minta, ya Allah, lembutkanlah hati anakku, ya Allah. Abang-abang minta apa, ya Allah? Aku ni banyak hutang, ya Allah. Murahkanlah rezekiku, ya Allah. Aku nak banyak hutang aku, ya Allah. Mintalah. Ya Allah, lembutkanlah suami aku, ya Allah. Kasar sangat, ya Allah. Garang sangat, lembutkanlah dia, ya Allah. Buat 30 hari sepanjang Ramadan. Pagi raya tu kumpul lembut. Lemang tak ada ke, ma? Apa yang mak ayah tu lembut, ma? Mak silap doa. Tak apa, raya 6 buatlah, ya Allah. Bagi kerah balik, ya Allah. Silap doa je. Patutnya lembutkan hati. Dia sebut, ya Allah, lembutkanlah suami aku. Waktu mustajab, lembut syukur tuan ni. Panas kan tu? Buat tuan-tuan. Waktu berhati-hatilah dalam doa. Anda mampu ubahnya. Jadi sahur ni bila? Sebab ada orang yang bersahur pukul 12 malam. Pukul 1 dia bersahur. Pakat laki bini. Mau tengok bola Argentina lawan Mexico. Abang kita sahur teruslah, bang. Tak payah kita bangun pukul 5 letih malam. Abang ikut ya tadi. Itu bukan sahur, tu nama dia mentek darah. Sahur ni kalau nak kira ayat tuan-tuan, semuka, dua muka, tiga muka je Quran yang kita baca. Tak lama pun 15 minit, 20 minit sebelum masuk waktu subuh. Itu waktu sahur. Bukan 3 pagi, bukan 4 pagi, bukan 2 pagi. Dia dekat-dekat nak subuh. Itu waktu mustajab berdoa. Itu adalah waktu Allah buka pintu. Waktu itu berdoa lah tuan-tuan. Jadi bangunkan anak-anak tuan-tuan. Salahnya ustaz, anak saya tu senang ngejutkan. Katanya susah siapa? Suami saya ustaz. Lihat benar ustaz. Baik, sekarang tuan-tuan tulis ya. Betul. Menyenangkan orang bangun subuh, bangun sahur. Apa betul dia? Tuan-tuan, ibu jari kaki suami kita tu ada kuku lah. Ada. Kalau tak ada tu maknanya terkopak ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jentik dia punya ibu jari. Abang bangun, 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 bangun. Bangun dia tuan-tuan. Siapa-siapa pun boleh. Isteri pun boleh, suami, anak boleh, pak mertua pun boleh tuan-tuan. Okay, senang dia sepak kita dapat tu pula. Tuan-tuan garu je garu. Abang bangun, 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 bangun. Bangun dia. Kalau anak kita ni, adik-adik kita ni susah lihat benar nak bangun sahurnya. Ustaz yang mengajarnya, itu je buat. Garu dia punya, ibu jari kaki kukunya. InsyaAllah. Petua yang kedua, kakak-kakak. Ini cara mudah untuk membangunkan suami sahur. Abang, bangun. Ngantuk ni. Abang. Abang nak kahwin dulu tak? InsyaAllah dia bangun. Macam mana dia lihat? Tak berdengar saja. Itu betul. Cubalah amalkan ya, insyaAllah ya. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Dia menyenangkan bangun tau. Benda-benda macam itu. Jadi lepas ini abang-abang, ubah perangai, ubah tabiat. Jangan lepas sahur tidur. Jangan lepas sahur tidur. Pergi masjid. Pergi surau. Semayang jemaah. Bawa isteri, bawa anak, naik kereta, brum jalan. Berapa banyak je lepas sahur tidur. Lepas sahur tidur. Ya, kadang-kadang kita mak ni pesan pada anak. Adik bangun. Ngantuklah mak. Tak apa, bangun kejap je. Lepas makan kan tidur balik. Dia ajar hanya anak je tu. Lepas makan kan adik tidur balik. Eh? Kejap je, makan sikit je. Nanti tak larat. Nanti lapar. Budak tu pun ingat. Nanti tidur balik tau. Ya, ya, ya. Makan mata pun pejam. Mu pejam. Dah nak tidur balik. Mu tidur. Ini kita ubah. Ya, kadang-kadang bapak je lebih macam itu.
Dia bapak abang bangunlah abang. Bagi tidur tau, janji tau, janji. Enggak nak kena budak awak ni abang. Janji, janji, janji. Ini janji. Punya malas subuhnya. Itu pun datang ke dapur tuan-tuan tahu pakai kemplekat selimpang dah bahu. Jalan selama rok jalan. Mak tengok ayah. Punya malas. Rajinkan bangun. Ambil wuduk, sihatlah. Macam mana nak menghilangkan payah nak bangun ustaz? Pergi ambil wuduk. Ambil wuduk, gosok gigi apa semua, pi ke dapur. Ini kadang-kadang ya Allah, lima-lima beranak tak gosok gigi. Oh, semua wangi bau tuan ya Allah. Cubalah ubah. Ini adalah waktu yang mustajab. Waktu yang sangat barakah. Kena-kena pula malaikat turun pada waktu itu. Subhanallah. Malaikat kan suka yang wangi. Malaikat kan suka yang bersih-bersih. Jadi kita ubah. Yang ketiga, sedekah. Orang kita selalu bersedekah bulan puasa. Bagus. Anak-anak yatim kita pun ramai yang bersedekah. Ya, separuh dah tidur lah. Yang tak tidur tu. Ini yang boboi lah. Dia tak tidur. Gini dia seorang. Dia seorang. Itu dia berada dalam dunia dia yang tersendiri tau. Subhanallah. Oi subhanallah tuan-tuan. Gini saya suka tengok boboi seorang. Jadi tuan-tuan, kita kadang-kadang bersedekah pada bulan puasa sebaik-baik sedekah. Sebaik-baik sedekah ialah dalam bulan Ramadan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. 700 kali ganda. Itu bulan biasa. Bersedekah bulan biasa 700 kali ganda. Kalau bulan Ramadan berapa ribu kali ganda. Jadi saya nak syorkan pada tuan-tuan. Kenapa kita pagi raya baru kita nak bagi duit raya? Kenapa tak bagi duit raya bulan puasa? Ini ambil duit dekat bank. RM1 nak RM200, RM5 nak RM500 bank, RM10 tak banyaklah dalam RM200 je. Nombor apa banyak-banyak makcik nok-nok RM1 semua nak bagi duit raya tadi. Nak bagi duit raya yang paling afdal bagi pada musim Ramadan. Kenapa nak simpan pagi raya baru nak bagi? Pagi raya dah masuk Syawal. Syawal tak boleh challenge bulan Ramadan. Saya syorkan sedekah sekali ini ubah bagi waktu Ramadan. Bawa tepi itu tuan-tuan. Tiap-tiap kali sembahyang tarawih. Budak-budak. Dia pun dia pakcik. Dia puasa. Dulu-dulu budak-budak duit apa ni makcik? Duit raya. Tukar duit puasa sekarang. Pahalanya berganda-ganda. Ustaz nanti raya je mana? Raya tak payah bagi dah. Kena nak bagi lagi bagus. Tapi dah tak payah bagi dah sebab puasa dah bagi. Nanti budak-budak datang ke rumah cakap kamu dah dapat tu kan? Ini laki bini duduk bersila dua-dua orang duduk bagi duit raya. Yang RM1 tu sampo warna hijau tu RM1 tu semua untuk budak-budak luar datang bang. Ha, ni sampo warna hijau ni RM5 tu untuk anak-anak saudara kita je. Ha, yang ni RM10 ni anak-anak kita je. Awak jangan campur pula kan RM5 pasal tu. Apa kamu ni? Baik bagi sekarang tuan-tuan. Asal jumpa anak yatim bagi. Asal jumpa anak yatim bagi. Asal jumpa budak-budak bagi. Bagi bulan Ramadan. Allah jamin rezeki berjela-jela akan sampai. Kalau saya bersumpah, tuan-tuan jangan percaya. Sebab saya biasa, manusia biasa. Sebab tu kita kalau orang bersumpah, tak apa nak percaya tuan-tuan. Cuba tengok. Apa nama? Madu tiga. Abang dah ceraikan bini nombor dua abang tu? Dah. Betul? Wallah, kata dia. Lu tengok ni. Ha, mana isteri ni dah cerai dah? Dah cerai dah? Wallah, cerai dah. Jangan lu percaya tuan-tuan. Silap-silap, tiga. Ha, ku fikirkan dua. Rupanya tiga, kata dia. Itu sumpah manusia. Yang sumpah yang betul ni siapa? Sumpah Nabi Muhammad. Nabi bersumpah. Siapa yang bersedekah takkan miskin. Siapa yang bersedekah takkan miskin. Ada? Tuan-tuan takkan ragu-ragu lagi. Inna Allah ala yukhliful mi'ad.
Allah tak pernah memungkiri janji. Bagilah sedekah, bulan puasa bagi sedekah. Tuan-tuan, apa kata bayar zakat bulan Ramadan? Lagi besar daripada bulan lain. Ini zakat beramal ke sini. Berapa kilo ni duduk belak ni? Akak-akak jaga-jaga, akak-akak perompak sekarang. Bukannya nak ambil masanya lama nak merompak. Serahkan barang mas, lambat. Dia ambil tangannya, pung lari. Berhati-hatilah akak-akak. Ni kadang-kadang pergi kenuri yang kat tangan ni, jauhnya lauk. Ni nak tunjuk ni. Perompak duk tengok, weh. Panjangnya mas, kata dia. Sampai tengah jalan, kita naik kereta, dia tahan tuan-tuan, dia tarik, dia potong je. Buat lari tangan, ya Allah, susah hati zaman sekarang tuan. Takut kita. Jadi cuba kita hari ni bayar zakat bulan Ramadan, kita bersedekah bulan Ramadan. Sebab bulan ini adalah bulan berpuasa, bulan disuruhkan kita bersedekah.